setiap hari Isnin pagi ni. Sekarang ni kita nak terus saja nak melihat bagaimana keadaan lalu lintas di Lebuhraya-Lebuhraya Utama Malaysia bersama dengan Muhaizan Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Bersama saya hari ini Muhaizan Ishak untuk laporan trafik semasa pada pagi ini. Saya mulakan dengan tinjauan di Lebuhraya Baru Pantai, iaitu Lebuhraya MPE, iaitu di sekitar Pantai Dalam. Trafik pada pagi ini kelihatan bergerak perlahan dari Pantai Dalam menuju ke arah Bangsa. Di Lebuhraya Baru Pantai juga, trafik mulai sibuk dari Maju Jaya ke persimpangan Templer dan juga dari Taman Desa menuju ke arah Kuchai. Beralih dengan tinjauan di Lebuhraya Kajang Sel, iaitu sekitar Unit 10, trafik kelihatan bergerak perlahan selepas Plaza Tu Sungai Ramal dan juga Sungai Chua menuju ke arah Unit 10 dan terus ke arah Putrajaya. Trafik di Lebuhraya Kajang Sel juga perlahan dari Ceras Jaya menuju ke Demais. Berikutan terdapat kereta rosak di kilometer 0.6 di mana lorong kiri adalah terhalang. Seterusnya, tinjauan di Lebuhraya Damansara Puchong iaitu di kilometer 27.9, trafik kelihatan bergerak perlahan dari Puchong Perdana ke Puchong Intan. Ini berikutan keadaan cuaca, hujan pada pagi ini ya. Di Lebuhraya LDP juga trafik perlahan dari pusat bandar menuju ke Puchong Jaya, dari Plaza Tol PJS menuju ke Lebuhraya Persekutuan dan dari pusat bandar Puchong menuju ke Puchong Jaya. Akhir sekali, tinjauan di Lebuhraya Sungai Besi, iaitu Lebuhraya Besraya, sekitar kilometer S2.25, trafik perlahan selepas Plaza Tol Loop U menuju ke arah Jalan Istana. Di Lebuhraya Besraya juga trafik lapukan perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan dan juga dari Salak Selatan menuju ke arah pusat bandar. Pada anda yang ingin mendapatkan laporan trafik semasa, boleh menghubungi talian hotline di LLM di 1-800-887752 serta boleh ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Sekian sahaja laporan trafik semasa dari saya, Muhaizan Ishak, dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia. Kembali bersama rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia.